Oke. Halo. Hai, Luna Hana. Luna Hana. Bagi yang mau update Era setiap hari, jangan lupa subscribe. Hai Ras Lovers, liburan Raffi Nagita dan tim ke Amerika kali ini punya cerita sendiri, banyak suka duka yang mungkin gak kita sadari. Di balik serunya konten yang kita saksikan, udah pasti menguras tenaga dan pikiran gak cuma Raffi Nagita, juga semua tim Ras di belakang layarnya. Namun sayangnya gak semua orang bisa memahami itu, kayak yang terjadi kemarin nih di postingan salah satu Instagram Ras Entertainment. Ada aja orang yang mengkritik yang menilai Ras Entertainment lambat menayangkan konten dan menganggap semua tim Ras anti kritik. Sampai-sampai nih salah satu tim editing Ras angkat bicara yang intinya mereka pun sudah berusaha semaksimal mungkin. Gak cuma itu, masih di postingan yang sama, ada aja orang usil yang nyinyirin Raffi yang dianggapnya lagi puber tua sampai melupakan Nagita Ravatar Dareyansa. Tapi kebayang gak sih gimana Raffi dibalik drama jet lagnya tapi tetap harus profesional kerja photoshoot hiking. Boro-boro istirahat, Raffi pun lanjut nemenin Nagita shopping dan jalan-jalan malam. Untungnya kemarin Sansan sempat bagiin Raffi yang tengah tertidur lelap di mobil. Dan inilah kenyataannya dibalik cerianya Raffi dari story Instagramnya. Dan malam ini pun waktu Amerika, Raffi belum merebahkan badannya setelah seharian photoshoot dan memilih kumpul bersama teman-teman artis lainnya. Ada Luna Maya, Bapau, dan Bos Erigo juga tentunya. Oke. Halo. Hai, Luna Hana. Luna Hana, how are you? Gak ada, Hana. Kok gak ada sih, Hana? Di handphone aku masih Luna Hana loh. Gak, di handphone aku Luna Hana. Luna Hana, gokil. Model internasional, mak.